berkaki-kaki. Ada musik yang bunyi tik 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 tik. Hai semua, selamat petang. Oke, ini dia kain. Terus mulai. Okey, jadi Nurul kena buat pola yang lain lah sebab pola yang Nurul buat hari tu tertinggal dekat rumah. So ni pola ni Nurul buat ukuran ada komen ke tak ada ni ya? Tak naik komen dekat sini. Coba dulu, please, tolong. Pastikan suara gambar semua okey baru akan buat. Kalau masih tak okey, ha kita buat video saja. Sian saya ni, boleh bantu tak komen sekejap? Boleh bantu Nurul komen? Kesian saya ni. Ya, terima kasih saya Susi Hana Zahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi dia orang tapi dia masuk dekat dalam Telegram. WhatsApp admin, okay, request masuk dalam Telegram. Ada video, okay, ada video. Okay, masuk dekat dalam Telegram. Ah, masuk dalam Telegram boleh tengok video nanti. Lain tak berapa baik kan? Ah, itulah dia. Kan tak payah buat. Nanti perlu buat video je lah ya. Berapa baik nanti Nur buat video saja. Nur Azhar Abu Bakar, assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Plan nak buat ke baju kurung, tapi kalau macam lain tak bagus kan, tak okey. Itulah dia. Tak okey tak payahlah, nanti kita buat. Nur buat video je. Ha, sekejap lagi Nur buat video saja. Sian ni tak cantik lah dekat sini. Tengok rumah kita ni dekat tepi-tepi ni, dekat ujung. Ha. Tak apa, kita borak-borak. Okey, tak apa, nanti Nurul buat video je. Kan, daripada tak elok macam ni, apa pun tak dapat, Nurul pun ada penat. Nanti Nurul buat video je. Dekat sini memang sel untuk tukar baju jubah. Turun ke 79. Free postage dan free alteration. Untuk esok pagi. Okey, jubah-jubah yang baru ada banyak warna. Warna lilac ada, warna ada semua sesuatu lah untuk followers. Tapi nak bagi semua pun tak kata yang Nurul macam nak buat sale lah sedikit untuk baju jubah tu semua. Okay, semua baju yang ada dekat Shopee pun kita akan bagi harga yang sama. Okay, harga RM79, free post dan free alteration. Sebab jubah tu memang baru siap. Okay, jubah baru siap, jadi belum baju yang seluar tu juga ada beberapa size lagi. Ha, kalau untuk seluar, kalau macam nak potong labuh, Nurul tak charge lah. Tapi kalau macam nanti dibeli, macam nanti kira tengok ukuran punggung, kalau terbesar untuk seluar tu, bayar RM10 je untuk Nurul punya. Nurul baru dia tak clear kan. Tak kisah, cuba lagi. Assalamualaikum.